Sekarang saya sudah berada di taman nih, lihat nih. Loh, nggak ada namanya. Di Taman Halimun. Ini di daerah Halimun, sebelah sana Manggarai, Senen sebelah sananya lagi. Ngomongin soal ruang terbuka hijau di Jakarta, sebenarnya semakin penting sekali agar ada sarana berekreasi dengan murah dan mudah bagi warga Jakarta, supaya warga Jakarta sehat akal pikirannya. Nah, salah satunya adalah di ruang terbuka hijau seperti ini, karena banyak sekali permainan-permainannya. Nanti kita lihat ada apa aja. Dengan banyaknya pohon di Taman Halimun ini, membuat orang bisa lebih santai, lebih rileks ya. Bahkan juga sampai ada yang tidur, jadi ngomongnya bisik-bisik aja, ntar dia bangun. Asik kan? Ada berbagai macam permainan di sini. Perosotan buat anak naik turun tangga. Ini yang muter-muter bangku-bangku taman. Refleksi kaki pun juga ada. Nih, problemnya ini sakit. Nah, kalau weekend, keluarga-keluarga datang bawa anaknya. Jadi di seputaran Taman Halimun ini banyak sekali yang jualan-jualan. Ada lapangan, ada segala macam, benar-benar theme park lah. Tadi ada yang main catur, ada yang tidur-tiduran, ngobrol. Jadi kita ngerasa lebih manusiawi gitu di Jakarta. Bahkan premannya juga ada. Tadi barusan nyamperin tuh, "Bang, ngapain bang?" gitu nanyanya. Lah, kan kita lagi syuting, pakai ditanya ngapain. Udah, cabut. Daripada panjang urusannya, kita ketemu di tempat yang lain ya. Pokoknya kalau ada segala sesuatu yang berhubungan sama Jakarta, ngobrolnya di sini. Di Jakarta, I love you deh. Saya Hilbram Dunar. Ciao.